Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Kapten Rais, founder, trainer program Lemak Tulin. Lagi beberapa bulan je dah nak hujung tahun. Apa? Korang masih boroi? Korang masih gemuk? Inilah masanya untuk anda semua join program kurus virtual paling viral, paling berkesan, paling tak menipu, program Lemak Tulin. Confirm tak menyesal. Sebab apa? Tak perlu pakai alat, tak perlu pergi gym. Boleh buat dekat mana-mana, tak ganggu masa korang. Kita tak pakai apa-apa produk kurus, suplemen atau apa-apa produk. Paling murah, paling marhen, ada money back guarantee. Semua orang boleh join program Lemak Tulin tak kira umur, jantina atau berat badan. Dah lebih 10,000 pernah join Lemak Tulin. Semua berjaya, tak ada lagi yang gagal. InsyaAllah korang akan nampak kesan yang paling ketara dalam masa seawal 7 hari sahaja. Lagi beberapa bulan je nak masuk tahun baru, kita buat projek kurus hujung tahun. Lagi 4 bulan je, jadi setiap bulan kita hanya ada satu batch sahaja. Satu batch sahaja. Slot terhad, masa terhad. Tunggu apa lagi? Klik link dekat bawah untuk daftar sekarang. Ingat, ini adalah peluang terakhir untuk korang kurus sebelum tahun baru. Jadi, join program Lemak Tulin. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya bedah-bedu. Let's go. Come on yo. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Korang yang belum subscribe, tolong subscribe, tekan butang subscribe yang warna merah tu. InsyaAllah aku akan terus memberikan konten-konten yang mantap, padu, insyaAllah boleh dijadikan asbab kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat nanti. InsyaAllah, tekan butang subscribe now. Sejak beberapa minggu yang lalu, tengah rancak diadakan raptai untuk sambutan Hari Merdeka yang ke-65 dekat Dataran Merdeka. Siapa-siapa yang duduk dekat area Lembah Kelang, selalulah korang akan tengok ada kapal terbang melintas, apa semua kan. Tapi sejak kebelakangan ni, tiba-tiba ada orang duk DM aku, suruh respon ada satu video yang viral ni. Video apa? Video ni. Dia terbalik. Dimohon difikir. Yang jimbitnya pasal video ni, orang-orang yang dok post, dok share video-video ni, tak kisahlah page-page dekat Facebook ke, dekat Twitter ke, dekat TikTok ke, ramai yang bubuh caption-caption yang sengaja mencetuskan provokasi dan sebagainya. Ada yang kutuk-kutuk ATM lah, ada yang cakap itulah, ada yang cakap ni lah. Alah, korang ni saja je kan, nak bagi orang kecoh kan. Meh, aku bagi penjelasan. Korang nak terima ke, tak nak terima ke, lantak korang. Sebelum tu aku nak tanya korang, berapa ramai di antara korang yang tengok video ni pernah menaikkan bendera Malaysia? Tak kisahlah, dekat sekolah ke, dekat perhimpunan ke, dekat asrama ke, dekat universiti ke, ataupun dekat mana-mana saja. Dan pernah tak korang tak sengaja naikkan bendera tu dalam keadaan bendera tu terbalik? Aku nak tanya korang, macam mana bendera tu boleh terbalik? Aku pun pernah juga ada pengalaman yang sama, tengah-tengah duk ikat kan bendera tu kan, ada tali tu kan dekat ujung tu kan, tiba-tiba naik-naik, terbalik. Cerita dia, untuk siapa-siapa yang pernah ada pengalaman menaikkan bendera, tiba-tiba dia jadi terbalik, kadang-kadang masa kita nak ikat tu kan, kita dah ikat dan sebagainya lah, tiba-tiba kita tersalah tarik tali. Sepatutnya tarik tali yang ni, tiba-tiba kita tarik tali yang ni, menyebabkan dia zap, dia jadi inverted pula. Pengalaman aku tu semasa aku tengah latihan kadet. Apa jadi dekat aku? Memang kena dush lah dengan sini-sini apa semua. Apa yang terjadi semasa raptai tu memang satu benda yang kemungkinan boleh berlaku, walaupun jarang-jarang berlaku. Percayalah cakap aku, anggota Navy yang ditugaskan untuk naikkan bendera sewaktu raptai yang dinaikkan terbalik tu, confirm dia akan kena dush juga masa dekat camp dia nanti. Tapi diorang takkan tukar anggota yang menaikkan bendera tu. Sebab apa? Dia dah alert dengan kesalahan dia, jadi insyaAllah dia takkan ulang lagi kesalahan dia tu. Kenapa pula bila dia dah naikkan bendera tu, tiba-tiba dia tak turunkan balik, dia terus nyanyi lagu negaraku dan sebagainya? Video ni aku rasa lagi 2 hari sebelum hari sebenar untuk sambutan Hari Merdeka dekat Dataran Merdeka. Jadi aku percaya ini adalah latihan untuk nak bajet dia punya timing, untuk nak bagi atau cara dia nak rekod lah timing ni. Okey, bila habis nyanyi lagu negaraku, pukul berapa nanti kita buat VIP, nanti nak fly
lepas lagi supaya diorang dapat ikut nanti timing yang sebenar, waktu hari yang sebenar. Dan sebab itulah kalau ada event yang besar-besar macam ni yang melibatkan yang di Pertuan Agong, ATM dan sebagainya, diorang akan buat raptai latihan preparation mungkin sebulan sebelum, 3 minggu sebelum, diorang akan ambil masa yang lama supaya diorang dapat detect benda-benda macam ni dan memastikan supaya hari sebenar nanti tak akan berlaku. Aku juga pada satu masa dulu pernah terlibat juga dengan hari perarakan hari sambutan kemerdekaan yang dekat Dataran Merdeka ni. Memang kadang-kadang sewaktu raptai ada beberapa kesilapan ataupun ada masalah yang berlaku lah. Tapi bezanya waktu itu orang-orang awam memang tak boleh tengok kita orang punya raptai. Jalan apa semua memang semua totally tutup. Tahu-tahu hari sebenar nanti semua dah perfect. Tapi sekarang ni diorang bagi orang awam tengok raptai dan sebagainya, dan adalah tangan-tangan yang melior nampak benda pelik-pelik je, rekod, lepas tu viralkan, lepas tu bubuh caption yang bukan-bukan, lepas tu semua hentam ATM tu, ATM ni. Jadi kepada anda semua, aku tak cakap benda ni betul, aku tak cakap benda ni tak salah. Yes, benda ni salah. Macam aku cakap tadi, korang tengoklah orang-orang anggota-anggota Navy yang menaikkan bendera tu, confirm dia akan kena nanti bila balik camp nanti. Tapi macam aku cakap tadi, itulah tujuan orang buat raptai, untuk nak make sure pada hari sebenar nanti tak ada kesilapan-kesilapan yang boleh berlaku. Better ada kesilapan, diorang detect dulu kesilapan teknikal dan sebagainya semasa raptai. Jadi diorang lebih alert kepada kesalahan ini supaya tidak berulang lagi sewaktu hari sebenar nanti. Jadi itulah penjelasan aku. Hampa nak terima kah? Hampa tak nak terima kah? Terpulang pada hampa. Hampa ni semua hebat-hebat, semua palatau, hampa semua terror apa semua, walaupun hampa tak ada satu pengalaman pun. Tapi tak apa, aku dah sampaikan tanggungjawab aku untuk memberikan penjelasan. Jadi kalau korang suka dengan video ni, korang boleh tekan butang share. Sekiranya korang ada sebarang komen, korang boleh komen dekat ruangan komen dekat bawah. Macam biasa, jangan lupa tekan butang like, butang subscribe dan butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah, siapa yang ada masa terluang boleh ramai-ramai 31 hari bulan ni turun dekat Dataran Merdeka untuk sama-sama kita menyambut hari kebangsaan kita yang ke-65. Kita kembalikan nostalgia sambutan kemerdekaan yang dah lama kita tak rasa disebabkan pandemik, dan mungkin sebelum ni diorang adakan sambutan ni dekat Putrajaya. Memang sangat-sangat nostalgia. Jom dan sama-samalah juga kita cuba menghayati sambutan kemerdekaan pada tahun ini. Dah 65 tahun guys kita merdeka. Aku harap korang punya pemikiran especially masih tidak ditakuk yang lama. Kita maju ke hadapan, kita bergerak ke hadapan, kita jadi lagi matang. Dan yang paling penting, kita patut bersyukur dengan apa yang Allah dah berikan kepada kita dekat bumi Malaysia ini. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Merdeka. Yeah.